Shalom, everyone. I'd like to welcome you to our EMC service. And for those people as well that are watching from the internet, welcome to our EMC online service. And as we're about to praise and worship, just get ourselves ready so that we can come into God's presence. Thank you, Jesus. Let's just worship Him right now. Thank you, Jesus. Let's just open up our hearts. Stand up and sing this song. Sembah Kau,
Alone,
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I have. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your Lord, I give you my heart. Voices. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Give him praise right now. We give you our praise, Lord Jesus. We give you our hearts, Father God. Thank you, Lord. As Father God, as we come to you right now, Father God, pray, Lord Jesus, that you'll fill our hearts, Lord Jesus, with the joy, love, and peace, Father God. Lord, right now we also pray, Lord Jesus, that you'll take over this place, Lord, take over this service in the name of Jesus, Father. Lord, just let your spirit surround this place, Lord Jesus, so that we can feel your presence in this place, Lord Jesus. Thank you for everything that you've done as well, Lord. And Lord, as we're about to worship you, Lord, pray, Lord Jesus, that you keep our minds set on you, Father God, so that we can just solely focus on you, Lord. Once again, Lord, thank you for everything that you've done, Lord. Take over this service, Lord, from the beginning to the end, Lord. In your mighty name, we all pray. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Let's praise God's name. Amen. Song is Ajar Ku Berdiam. Let us sit in this. Let's sing this song together. Ajar Ku Berdiam dekat di hatimu. Ku tak aku berpaling sebab di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai sejati. Bersama-sama kata. Oh, ku dambakan hadirmu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku setetapkan kasihmu.
Raja ku berdiam dekat di hatimu. Let's sing this song once again. Ajak ku berdiam dekat.
for ourselves, Lord. Thank you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. It's all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. One more time, here I am. Here I am to worship. Here I am to say that you're my God. We're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Light of the world. Upon the cross.
Up our hands to heaven. Bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. I am to say that you're my God. Altogether wonderful. Together wonderful to me. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Thank you, Lord. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Lord. No thank you, Jesus. Than you. Name above all names. Kings above all things. We worship you. We worship you, Lord. Father God. We honor you, Jesus. We lift up your name. Jesus. Name above all names. Hallelujah. Jesus. Terima kasih Tuhan. We worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We worship you forever. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All we can say is thank you, Jesus, that we are still standing here before you, praising you, worshiping you, to give all our best to you, Lord Jesus. Spirits in this place, Father, this morning, Lord. We know that you are here in the midst of us, Lord. We open our hearts, we open our minds to you, Lord Jesus. We surrender everything to you, Lord. This is your service, Lord Jesus. Take over this place. Lead us from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Jesus. Your kingdom is in this place. You are the rock of this church, Lord Jesus. You are the foundation of this church, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all our wrongdoings, Lord. All our sins, Lord, all the things that don't please you, Lord, forgive us, Lord. Forgive us, Father, that you have died on the cross for us. You have shed your blood for us, Lord Jesus. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord. To have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord Jesus. We want to be like you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Once again, Lord, we want to hear your word. Thank you. Speak, Lord, to my Father, Lord. Just equip him, anoint him, Lord. Yes. May the Holy Spirit just fall upon him right now in the name of Jesus. And just hide him behind the cross, Lord Jesus. When he speaks, Lord, there is power, there is authority, there is anointing, there is healing. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah. Maybe some of us who are here, you are weary, you are maybe you are sick, not feeling well, Lord. We rebuke any sickness in the name of Jesus. By your spirit, we are healed. By your name, we are healed, Lord Jesus. Thank you, Lord. And once again, Lord, we want to hear your word. Speak to us, Lord. We open our hearts to you, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord. Thank you for the unity, Lord, in this place. As brothers and sisters in you, Lord, to worship you together, Lord Jesus. In one harmony, Lord. In one heart, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you for loving us, Lord. You are great. You're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name. On all who believe says. Amen. 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 Berikan kemuliaan bagi dia. God is good. Tuhan baik. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. English service, can you please go to your room? Selamat pagi, Bapak Ibu, kekasih-kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saudara yang mengikuti ibadah secara online, di mana saja kalian berada, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan meneruskan serial preaching tentang visi 2022. Ya, saudara, karena ini adalah vision 2022, di mana Tuhan sudah taruh dalam hati saya khususnya untuk dibagikan ya kepada saudara, dan selama satu bulan ini ya berturut-turut kita sudah buka dan sharekan ya mengapa ya dan apa landasannya, basisnya kita harus apa itu maksimalkan potensi kita dalam hidup kita masing-masing ya. Dan kita tahu bagaimana apa itu potensi, ya kemampuan, ability yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita mau pergunakan untuk hormat kemuliaan Dia. Jadi sekali lagi
potensi yang kita bicarakan bukanlah potensi untuk kepentingan diri pribadi, tapi potensi untuk di mana kita memang dicipta oleh Tuhan, apa itu untuk ya ini, ya kan? We should we maximize our potential. Ya, kita sudah pelajari that we are created in His own image with mandate, authority, and power. Ya, ini salah satu daripada apa, mengapa kita harus maksimalkan potensi kita sebagai ciptaan yang dicipta sesuai dengan gambarnya sendiri, ya, dengan mandat, otoritas, dan kuasa yang sudah diberikan kepada kita, gereja Tuhan. Memang sebagaimana yang sudah saya beritahukan juga, karena dosa maka manusia separated, berpisah, terpisah dengan Allah, menjadi terlunta-lunta hidupnya, di bawah kuasa kegelapan, di bawah belenggu. Tapi puji Tuhan, rencana Tuhan tetap rencana Tuhan, melalui karya Kristus maka kita ditebus dan kita dibenarkan, kita diampuni, dan kita dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Dahsyat sekali. Nah, otomatis kata restoration, to restore, merestore kita kembali, semua yang terhilang dikembalikan kepada kita kembali sesuai dengan waktu Tuhan ciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, ya, penuh dengan kemuliaan, ada kuasa, ada otoritas dan mandat yang diberikan. Inilah salah satu daripada mengapa kita harus maksimalkan semua yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Nah, yang ketiga, Tuhan juga tidak membiarkan kita sendiri. Dalam perjanjian lama kita tahu, ya, bangsa Israel waktu dikeluarkan dari perbudakan Mesir, mereka siang hari ada tiang api yang menyertai mereka, malam hari ada tiang api, siang hari ada tiang awan. Berarti itu semuanya adalah bayangan di mana untuk kita yang hidup dalam perjanjian baru lewat korban daripada Kristus yang sudah memperbarui kita, merestorasi kita, memulihkan kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Dan minggu lalu kita sudah melihat kita we are created for His glory. Kita dicipta hanya untuk kemuliaannya. Dan kalau kita sadar bahwa kita dicipta untuk kemuliaannya, otomatis kita tidak bisa lagi kompromi dengan dunia ini atau dengan diri kita pribadi bahwa saya ada karena saya mau menyenangkan hati saya, mau ya untuk saya, semua saya. Sehingga akhirnya karena banyak tertuju kepada saya, akhirnya kita tertimpa oleh spirit self-pity, mengasihani diri sendiri. Nah, itulah sebabnya kita mau pada hari-hari akhir ini untuk terus melihat kepada rencana Tuhan. Ya, kalau kita pelajari selama berminggu-minggu dalam bulan Januari ini, bagaimana dari apa yang sudah kita dengar sama-sama, bahwa Tuhan punya rencana yang besar sekali dan tidak ada satu roh, satu kuasa atau orang lain yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing, kecuali siapa? Diri kita sendiri. Masalahnya kita punya free will ini, saudara. Ya kan, saudara dengar tiap minggu atau tiap hari, saya juga kirim renungan pagi tiap hari karena revelation-nya dari Tuhan begitu kuat sekali. Seperti pagi hari ini saudara terus nyang, engkaulah adalah anak-anakku karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Allah kita diangkat menjadi anak, diadopsi menjadi anak. Dahsyat sekali saudara. Dan kalau kita menyadari bahwa siapakah kita ini, tapi Tuhan mengadopsi kita, Tuhan mengangkat kita dari tempat yang gelap. Makanya itu saudara, ini semuanya link, hubungan dengan apa yang harus kita maksimalkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ini yang dahsyat. Kalau kita sama-sama memaksimalkan potensi yang ada dalam kita sebagai the body of Christ, sebagai tubuh Kristus, sebagai family di dalam Tuhan, betapa dahsyatnya. Makanya jangan sampai saudara di antara kita tidak mengambil bagian dalam hal ini. Ambillah bagian kita masing-masing. Saya masih ingat waktu Rasul Paulus, dia waktu memberikan ilustrasi gambaran gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Banyak anggota tetapi satu di dalam Tuhan. Waduh, dahsyat sekali saudara. Jadi bayangkan kalau ini tubuh terdiri dari beberapa macam anggota dan semuanya berfungsi. Dahsyat saudara. Coba aja kalau salah satu aja gak berfungsi. Kaki saya hanya satu gak berfungsi. Masa saya mau begini? Sampai berapa kekuatan saya? Ya kan? Tangan saya pun juga mau ngangkat pun kalau yang ini gak berfungsi.
bagaimana kekuatan saya cuma tangan satu aja. Even jari tangan saja. Kalau gatal kuping ini, masa mau pakai ini? Ya kan, ada yang hal-hal yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kita masing-masing semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini sudah yang saya maksud. Potensi ini kita mau rilis, kita mau maksimalkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa diaminkan? Haleluya. Kita juga berdoa, banyak saudara kita juga ya yang sakit macam saudara ya, yang masih harus isolasi, yang masih ya banyak macam lah. Tapi biarlah, yang malas juga banyak saudara. Benar tahu. Dengan keadaan begini, ini iman kita sedang diuji. Saya berapa kali katakan, iman kita sedang ditantang, sedang diuji. Saya tidak tahu ya kan bagaimana, tapi kita bisa koreksi masing-masing dengan keadaan lockdown, dengan keadaan banyak rule-rule yang harus kita taati. Hati-hati saudara. Ini peperangan iman. Makanya kalau kita konsentrasikan ya tahun ini ke depan, saya harus maksimalkan potensi yang ada dalam hidup saya. Maka semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, for the glory of the kingdom of God. Kita ini kan representatifnya Tuhan. Kita ini kan perwakilan-perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Amin, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Maka jangan sampai ada saudara yang kalau kita punya potensi, kita bisa berbuat apa, kita enggak lakukan apa-apa. Sehingga dalam pandangan Tuhan, waduh, betapa malasnya hambaku yang satu ini. Tapi tidak, kita semuanya adalah orang-orang yang bukan orang malas. Amin. Banyak di mana-mana yang malas, biarlah. Nah, saudara, saya diingatkan Tuhan tentang apa itu talenta. Ya, karena ini masih hubungan dengan apa itu created for His glory. Dan Tuhan ya memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan, ya, possibilities, ya, ability kepada kita masing-masing berbeda. Sesuai dengan kedaulatan Tuhan, sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Ya. Ini saya akan apa itu expository preaching namanya. Jadi preaching dari satu story ya, ya, tentang yang Tuhan Yesus. Kalau saudara ikuti di atas sebelumnya keadaan pada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus memberikan keadaan pada akhir zaman yang akan terjadi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, di sini dulu, kita percaya enggak kalau kita orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan? Kita orang-orang yang dipercaya, yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan. Ya, itu dulu. Kalau kita sudah yakin bahwa saya dipanggil, saya ada di dalam Tuhan, saya ada pagi hari ini bukan karena saya bisa, bukan karena saya kuat, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Itu dulu. Ya. Nah, kalau itu dulu, nah itu sudah kita setujui bersama, ya, maka Tuhan mempercayakan kepada kita. Nah, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lain lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan melihat masing-masing menurut kesanggupannya. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Terserah yang mencipta kita. Kita mau dikasih apa, terserah. Ya. Nah, kita kalau secara literal, ya, bicara talents atau talenta, itu saya lihat saudara, satu talenta itu 6.000 dinar. Ini kalau kita ngomong kalkulasi uang ya. Dalam masa perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus bercerita ini, dia ngomong soal talents, talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu satu hari kerja. Jadi satu orang kalau satu talenta berarti 6.000 hari kerja. Berarti kurang lebih 20 tahun. Seseorang dikasih 20 tahun. Yang 2 40 tahun, yang 1 100 tahun. Ya, mudah-mudahan kita bisa 100 tahun lebih. Amin. Berarti kita dapat yang 5 talenta. Ya. Nah, ini kalau kita bicara secara literal ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah lihat saudara. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlabah 2 talenta. Berarti mereka yang dipercaya, mereka menggunakan apa yang mereka percayakan. Ya, kalau kita bicara perumpamaan ini tentang apa yang tuannya itu percayakan dan mereka mengerjakannya, melakukannya. Sehingga mereka memperoleh laba dikatakan. Nah, tetapi yang satu, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuanya. Ya, saudara tentu sudah tahu semua cerita ini saudara, tapi pagi hari ini kita mau dengar sama-sama. Saya pun juga selama 20 tahun apa itu sejak planted EMC Church ini saya belum pernah khotbah ini juga. Ya. Nah, saudara, kita lihat lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, tuan, 5 talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Berarti apa? Begini kalau kembali kepada potensi. Ya. Kita dipercaya, kita diberikan ability, kita diberikan kemampuan dan kita lipat gandakan itu. Berarti kita gak stay on the comfort zone. Halo? Kita gak stay on the comfort zone. Tapi kita menghargai, kita menghormati apa yang Bapa percayakan kepada kita. Ini kalau kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari sekarang. Ya. Dan masing-masing punya kemampuan berbeda-beda. Tapi saling melengkapi. Maka kata tuanya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lihat saudara, padahal ini sudah dikasih 5 talenta, tapi Tuhan tetap katakan, perkara kecil. Jadi bukan perkara besar. Bagi Tuhan, apa yang dipercayakan meskipun sangat banyak sekali, 5 talenta banyak sekali, tapi dalam pandangan mata Tuhan perkara kecil. Ya. Hambaku yang baik dan setia, saudara, di sini lihat. Orang yang menjalankan, yang menghargai, yang melakukan apa yang tuannya kehendaki, dia dikatakan hambaku yang setia, yang baik, hamba yang baik, hamba yang setia. Ya, saya semua kita berharap kita menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuhan gak mungkin saudara langsung memberikan yang besar. Gak ada ceritanya, gak mungkin. Dari hal yang kecil, bisa gak dipercaya? Bisa gak mengikuti? Bisa gak menyalibkan diri? Bisa gak merendahkan hati? Bisa gak manut saja? Apa itu manut? Nurut saja. Tidak banyak komplaining, tidak banyak macam-macam. Nurut saja. Karena apa? Hidup ini semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan, atau 2 minggu lalu bahwa Daud katakan, aku bangga, aku bersuka cita karena kejadianku dahsyat. Ketika aku dalam perut, aku ditenun, aku dirajut. Dan Tuhan tahu bakal apa aku. Saudara menyadari akan hal ini semua. Sehingga kita memang perlu harus punya kerendahan hati. Ketulusan hati. Saya selalu tanamkan itu dalam hidup saya pribadi. Kita gak mencari apa-apa dalam dunia ini. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu melihat kita baik, kita setia. Cuma itu aja. Gak usah mandang orang. Gak usah mandang kepada siapa-siapa. Kita supaya dianggap kita baik, kita taat, kita setia. Saya rasa enggak, kalau bagi saya pribadi sih enggak perlu. Ukuran ketaatan, kesetiaan itu di hadapan Tuhan. Kita benar, kita baik di hadapan Tuhan, pasti kita akan baik dan benar di hadapan orang lain. Itu saja. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, yang tidak kelihatan, saya rasa yang tidak kelihatan juga akan sama. Nah, itu ukurannya, saudara. Jadi kita lihat yang apa itu, yang 5 talenta dikatakan, engkau hambaku yang baik dan yang setia, yang sudah apa? Melakukan perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Move on. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu.
katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi sama juga, yang dapat 2, yang cuma punya 2, yang cuma dikasih 2, berarti lebih jauh, lebih kecil dari yang pertama. Toh juga dia melakukan. Dan dia, karena dia melakukannya, dia juga dapat menggandakan apa yang dia percayakan. Maka kata tuanya, ayat 23, kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Pertanyaannya, saudara perhatikan. Kata-kata ini diberlakukan sama dalam pandangan Tuhan. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, sama. Pekerjaan besar, pekerjaan kecil, pekerjaan setengah-setengah, sama. Yang penting jangan sampai kita punya talenta, kita apa, terusnya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. In other words, lain kata, dia sudah dikasih, dia sudah dipercaya, tapi dia tidak lakukan sebagaimana yang talenta, 5 talenta, yang 2 talenta. Dia pendem, saudara. Dia kuburkan. Dan dia abaikan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, apa? Hamba yang jahat. Dalam pandangan Tuhan, jahat sekali. Karena kita dicipta sesuai dengan gambarnya. Kita dicipta untuk kemuliaannya. Meskipun jatuh dalam dosa, Yesus sebelumnya para nabi mencoba untuk terus misi keselamatan ini terus diangkat, terus disebarkan sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjadi manusia untuk menyelamatkan. Setelah itu misi keselamatan dipercayakan kepada para murid, kepada orang-orang percaya untuk meneruskan misi yang sama, saudara, sampai hari ini. Maka ketika dia tidak melakukan apa-apa, hai hamba yang jahat dan malas. Coba saudara bandingkan dengan yang dapat 5 dan yang dapat 2. Karena ini perumpamaan pada akhir zaman, saudara. Yesus katakan keadaan di akhir zaman. Kita ada di akhir zaman. Amin. Firman tetap firman. Tetap diberitakan. Masalahnya kembali kepada respon kita masing-masing, saudara. Tapi firman tetap akan dijalankan. Firman akan tetap disampaikan. Dan Allah katakan, firman yang aku sampaikan. Ya, memang saya kan bukan Allah. Tapi saya dalam hal ini adalah representatifnya. Saya adalah perwakilan kerajaan surga. Kerajaan Allah itu. Dan saya menyampaikan apa yang ada dalam berita kerajaan itu. Dan firman Tuhan katakan, alasnya katakan, apa yang aku sampaikan, yang aku firmankan, dia tidak akan pernah kembali. Dan dia akan melaksanakan apa yang aku sampaikan. Sampai seperti air hujan yang dari atas turun ke bawah, tidak akan pernah kembali lagi ke atas. Nah, saudara, dari arti kata, kalau firman ini kita benar-benar imani, responi, dan kita jalankan, maka akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bisa diaminkan. Jadi tergantung dari kita. Respon kita. Keadaan dunia sekarang ini sedang mencoba untuk menyeret, saudara. Kalau bisa, kita tidak beribadah. Yes, oh yes. Saya di grup hamba Tuhan, saudara. Saya punya rekan inner, ya, ada 7, ya, yang menggerakkan forum di Sydney ini. 3 orang harus isolasi. Saya mestinya mengadakan meeting minggu depan ini, saya rasa saya harus tunda lagi. Saudara, keadaan seperti ini. Dan
dari keadaan ini dipus. Nah, bagaimana juga jemaat dengan adanya gembala yang mesti harus melayani, dia harus diisolasi juga. Makanya saya katakan minggu lalu, saya puji Tuhan. Semuanya sudah pada kena dari sejak tahun lalu, saya enggak kena sama sekali. Karena saya tahu, saya percaya, saya imani teguh. Saya bahkan declare dari mimbar, saudara. Saya declare di hadapan kuasa-kuasa dan penguasa-penguasa. 1,000 boleh rebah sebelah kiri, 10,000 sebelah kanan. Kalau Tuhan tidak membuat saya rebah, saya enggak akan pernah rebah. Saya, ini adalah firman iman, saudara. Tapi kalau kita sudah, waduh, Omikron, waduh, Delta, apalagi terus kita lihat, ya kan, apa itu, grup WA, waduh, tiap hari. Yang mau kita dengar, ini firman Tuhan atau apa kata dunia, apa kata orang. Kembali kepada kita lagi, dan semuanya itu sedang menguji iman kita. Kita ini seperti di ayat, saudara. Dan pada akhir zaman akan banyak yang berguguran, saudara. Akan banyak yang berguguran. Saya melihat dari teman-teman saya, ibadah yang biasanya banyak cuma 20, maksimum 30, saudara. Kita lebih banyak, saudara. Yang lainnya kemana? Enggak tahu, katanya. Dan ini keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Seorang hamba Tuhan teman saya, saudara, dia katakan temannya di Jakarta, 10,000 jemaatnya. Begitu dibuka, cuma 100. Yang 9,900 kemana? Nggak tahu. Sedang terjadi, krisis iman ini terjadi. Makanya kalau Tuhan ingatkan kita tentang potensi yang ada, berarti apa? Kita nggak ambil pusing dengan apa yang terjadi di dunia ini. Tapi yang kita concern adalah bagaimana saya bisa menggandakan potensi yang ada dalam hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini menyangkut keputusan pribadi masing-masing, saudara. Amin. Keputusan pribadi kita masing-masing. Dan saya harapkan kiranya ini bisa menjadi keputusan kita bersama untuk kita hari-hari ini memaksimalkan apa yang ada dalam kita. Saya bersyukur, mengucap syukur ya, dengan visi ini mulai dilepaskan dalam satu bulan ini, saudara. Dan saya kemarin lihat di grup guru-guru Sunday School, 6 anak-anak, ini, anak-anak English background-nya, second generation kita, 6 anak mengambil komitmen, mereka mengambil pelayanan di guru-guru sekolah minggu, saudara. Yang 2 langsung jadi guru, yang 4 asisten dulu, dahsyat sekali. Dan inilah yang memang sedang kita mau supaya setiap kita bisa bertumbuh. Masing-masing individu, masing-masing the member of the body, anggota tubuh yang banyak ini bisa berfungsi masing-masing sesuai dengan talenta masing-masing. Yang bisa nyanyi, ayo dong nyanyi. Yang bisa main musik, ayo dong main musik. Tapi kalau kita mau malas. Kalau kita mau apa, saudara, mau berkhotbah, pasti saya akan latih, saudara. Karena itu memang visi daripada kita sendiri akan memaksimalkan, merilis dan memaksimalkan setiap talenta dan karunia yang ada dalam kita masing-masing. Tapi kalau kita mau malas sama dengan ya kan yang diberi satu talenta, ya kita akan jadi malas juga. Ya tergantung dari kita. Ya. Tapi saya percaya yang ada pada pagi hari ini yang bisa hadir bersama-sama dengan segala perjuangan, kita bukan orang-orang yang malas. Amin. Haleluya. Kita bukan orang yang malas, saudara. Buktinya kita ada di sini hari ini. Amin. Haleluya. Tapi bukan yang enggak datang berarti malas, saudara. Nanti tersinggung lagi karena mereka juga lihat ini. Halo. Yang online, halo, jangan tersinggung. Ya, kita sama-sama belajar. Haleluya. Move on. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itulah, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi karena dia gak berfungsi, dia ambil, saudara. Diberikan kepada yang lebih banyak. Sehingga yang lebih banyak, lebih hebat lagi dipakai Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan,
kedaulatan Tuhan yang membuat itu semua. Bukan kemampuan kita. Bukan. Saya melihat saudara semua ini. Saya lihat semuanya. Dengan mata kepala sendiri. Tuhan itu luar biasa. Seperti saya katakan. Bagaimana mungkin? Siapa saya? Saya harus menjadi ketua forum gereja-gereja Indonesia. Gak masuk akal. Gak mungkin. Tetapi begitu banyak hamba Tuhan semuanya menyebut harus saya. Itu sudah bertahun-tahun lalu saya tolak terus, saya tolak terus. Akhirnya gak bisa apa-apa, terpaksa saya harus menerimanya. Dan selalu dipaksa. Apakah itu karena gila kedudukan, gila jabatan? Tuhan gak akan bisa bekerja. Lakukan saja apa yang kita ada, yang kita sudah diberi. Enggak usah melihat yang sini, enggak usah melihat yang situ. Enggak perlu. Yang ada dalam kita saja. Ya itulah yang kita multiplikasi. Yang kita rilis, yang kita maksimalkan. Saudara. Karena ada begitu banyak saksi yang mengelilingi kita. Ibrani 12. Yang melihat kita. Jadi kita enggak bisa mau begini begitu. Ya bisa lah, tetapi ada banyak yang melihat kita. Sementara mata Tuhan pun juga melihat kita. Kita ini dicipta, maunya jadi apa kita ini? Kan semuanya dalam rencana Tuhan kan? Tapi kita bebas juga sih. Kalau kita mau semau kita, ya bebas-bebas aja. Karena kita memang punya free will masalahnya. Kan itu kan? Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa menundukkan will kita, kemauan kita kepada kehendak Allah. Sehingga kita bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan, dan mana yang tidak. Roma 12 ayat 2. Amin, saudara. Saya rasa itu sangat indah sekali. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara. Makanya itu. Kita jangan hitung-hitungan kalau dengan Tuhan memang. Gitu. Semakin kita bisa menggandakan, semakin kita bisa memberikan, maka Tuhan semakin melimpahi kita dengan berkelimpahan. Tetapi semakin kita, ya seperti yang dikasih satu talenta tadi itu, dikembangkan juga enggak. Tapi malah ya dipendam saudara. Maka apa yang ada di dalam diambil. Dan bukan cuma situ aja, tapi lihat ayat 30. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam apa? Kegelapan. Yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Bicara neraka lagi. Bayangin. Ini apakah waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Perumpamaan tentang akhir zaman. Mengingatkan kita. Kalau kita tidak berguna dalam pandangan Tuhan. Allah yang berdaulat itu. Maka sudah ada tempat. Yang telah disediakan. Yang terdapat hanya retakan. Apa itu? Retakan gigi. Karena kita gak bisa sambat. Nanti waktu ada di neraka itu sambat pun juga gak bisa. Apa sambat? Mengeluh. Ngeluh, aduh, gak bisa. Yang ada cuma kertakan gigi. Baca kitab Wahyu. Bahkan ulatnya itu gak bisa mati kena air panas. Kena apa? Kena api panas itu. Dia masuk ke dalam tulang sumsum dan menggerogoti. Selama-lamanya. Mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Sementara hidup di dunia ini kan gak lama. Berapa tahun sih kita mau hidup di dunia ini? Apa sih yang kita cari? Makanya kita harus hati-hati dalam hari-hari yang jahat ini, hari-hari akhir ini, sementara iman kita terus diuji, diuji, diuji. Sampai keluar jadi emas, emas yang murni, saudara. Kita lakukan saja bagian kita. Izinkan Tuhan melakukan bagiannya untuk kita. Saya rasa itu sangat indah sekali. Saya selalu katakan, Tuhan, saya akan lakukan bagian saya. Yang bagian saya biarlah Tuhan yang melakukannya. Tapi bagian saya biar saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Even terbatas kemampuan saya. Even saya tidak mampu semampu saya. Karena gak mungkin kalau kita gak mampu, kita mau mampu-mampukan. Kita itu terbatas. Saya sering katakan leadership saya juga terbatas. Apa yang ada, ya ini. Kalau bisa diterima, puji Tuhan. Enggak, ya enggak apa-apa. Mau ngomong gimana? Mau dipaksakan? Enggak bisa.
Makanya ada kadang-kadang orang itu memaksakan harus begini, harus begitu, harus begini. Ya nggak bisa, ya kamu aja yang jadi gembala gitu loh. Nggak bisa gitu. Karena terbatas dan semua itu kedaulatan Tuhan sudah ada masing-masing, porsinya masing-masing. Seperti begitu. Tuhan sangat baik sekali dan saya percaya setiap kita pada hari-hari ini terus sedang diuji. Tapi jangan pernah takut dalam hidupnya. Selama kita hidup dalam kebenaran menjalankan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada bersama kita. Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan, diberikan kepada kita. Sehingga dia menolong kita, dia menghibur kita, dia memberikan hikmat kepada kita. Yang penting bagaimana kita menguasai diri kita. Karena Roh Kudus adalah roh penguasa diri juga. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita untuk menundukkan diri kita. Karena diri kita ini, kedagingan kita ini, our flesh ini yang selalu memberontak terus. Saudara. Mau memberontak terus, enggak mau taat. Saudara. Nah ini terus peperangan kita. Terus kita bergumul untuk menundukkan ini semua. Dan ini semua saya rasa kita semuanya berjuang. Saudara. Makanya jangan sampai kita tertipu oleh tipuan-tipuan iblis. Saudara. Kita ini harus saling mensupport, saling mengcover, saling menutupi, saling mengangkat. Bukan saling menjatuhkan. Salah. Makanya perumpamaan satu tubuh itu sangat indah sekali. Gitu. Saling melengkapi, saling mensupport. Otak tidak perintahkan, ambil itu, setel itu. Gak mungkin otak sendiri jalan ke sana. Dia perlu kaki, dia perlu tangan, dia perlu mata untuk bisa membuat seperti ini. Bagi hari ini, ada yang bagian ini, anak-anak di bagian itu. CD ada yang bagian ini. Anak-anak muda semua, kita ayo bangkit semua anak-anak muda. Tapi yang tua juga jangan kalah, saudara. Apa yang bisa kita ambil. Kita saling melengkapi, saling mensupport. Memaksimalkan setiap potensi, ability yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Terakhir. 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saya ingat tadi pagi saudara, waktu saya dapat revelation dan saya tuliskan pagi ini, saya kirim ke WhatsApp group. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Dan saya langsung diingatkan dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa kuasa Tuhan lah yang menjadikan kita anak-anak Allah, bukan kita. Oleh sebab itulah iblis tidak bisa berbuat apa-apa sesungguhnya. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan iblis. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kedaulatan Tuhan melalui kuasanya yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga apabila Kristus saudara kita yang sulung itu nanti datang, maka dikatakan kita akan sama seperti dia. Begitu. Tapi bayangkan betapa dahsyatnya saudara engkau. Betapa luar biasanya. Tapi banyak seringkali kita ini mengecilkan arti diri kita. Ya bayang. Ya saudara. Luar biasa sebetulnya. Tuhan itu sudah membuat kita itu luar biasa sekali. Nah inilah yang harus apa yang Tuhan sudah percayakan, potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan, ability yang Tuhan berikan, kita harus gandakan. Percaya dari hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Kalau hal yang kecil aja gak bisa dipercaya, bagaimana mungkin Tuhan percayakan? Gak mungkin. Saya ingat dulu, ini teman-teman saya yang lama enggak ada sakit. Pagi gereja belum buka, saya sudah nata kursi, saya doain satu-satu. Saya bukan menggembala. Saya pegang kunci gereja, saya buka pagi hari, saya tumpangi satu-satu. Saya enggak sadar itu job gembala sebetulnya. Tapi dengan sukacita, saya bersimpuh, duduk di hadapan Tuhan, paling tidak 1 jam saya berdoa. Tuhan berkatilah setiap orang-orang yang datang. Tuhan berkerjalah engkau. Hadirlah di tengah-tengah pujian dan penyembahan. Nah saudara, dari hal-hal yang kecil, apakah itu supaya dipuji? Enggak. Istri saya ini ada, saya naik train. Anak saya suruh nyetir.
saya berangkat dulu, Nathan. Seperti itu. Pengorbanan-pengorbanan yang saya lakukan itu bukan untuk supaya saya dipuji orang. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Saya lakukan sendiri. Sebagai apa? Rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena saya enggak bisa bayar. Kebaikan Tuhan kalau saya ingat, saya enggak bisa bayar. Saya tidak tahu saudara bagaimana. Karena kita masing-masing bisa mengenal Tuhan. Tentunya masing-masing ada jalannya. Dan kita berbeda-beda. Tapi bagi saya pribadi, satu anugerah yang luar biasa. Bisa mengenal Tuhan dan kasih karunia-Nya. Dan saya katakan, Tuhan, saya enggak bisa balas. Apa yang saya lakukan, saya akan lakukan. Meskipun banyak ketidaksempurnaan saya akan lakukan, Tuhan. Dan saya tidak akan gain for myself. Mengambil keuntungan untuk diri pribadi saya. Enggak. Ingat, dari situlah, dari hal-hal yang kecil saya percaya. Dari hal-hal yang kecil. Dipercaya untuk lihat, bisa dong bantuin sekolah minggu, guru sekolah minggu. Oke. Makanya kalau saya lihat Alvina, Robert, Roy, anak saya sendiri, ada beberapa anak, semua itu anak buah saya semua. Dan waktu saya mengajar di Sunday School, mereka dibenukan oleh Roh Kudus. Saya aja berdoa di dalam roh, mereka dibenukan oleh Roh Kudus dan dahsyat sekali. Dan saya melihat sekarang, anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang terus melayani Tuhan. Dari hal yang kecil, terus. Saya tidak tahu, saudara. Tapi kalau saya melihat sekarang apa yang Tuhan percayakan, di mana Tuhan memakai hidup saya untuk bisa mempersatukan Australia, gembala-gembala gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh state, saya gak mikir kok bisa ya. Tuhan itu dahsyat sekali. Tapi semuanya dimulai dari kita bebaskan kedaulatan Tuhan untuk memakai kita, memberikan potensi-potensi yang harus kita lipat gandakan. Saya rasa semua kita akan dipakai Tuhan, luar biasa, saudara. Amin, saudara. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta kemauan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa? Tetap hidup selama-lamanya, saudara. Lakukan kehendak Allah. Supaya kita nanti bertemu muka dengan muka, saudara. Di sini mah sementara, saudara. Atau juga kita gak bisa bawa kemana-mana. Kita punya apa, gak bisa kita bawa juga. Lahir, procot, kita juga gak apa-apa. Pulang pun juga. Mending-mending kalau bisa dipakein jas. Ya kan? Kadang-kadang mati di tengah laut, lempar begitu saja. Ya kan, apalagi yang mati kena COVID, sudah langsung aja. Gak ada yang sempat hadir, sudah langsung dipendam aja. Apa dunia ini, hidup ini. Ya kan? Nah itulah, saudara, pagi hari ini kiranya serial daripada preaching selama bulan Januari ini terus bisa menggugah, ya, mengingatkan kita bahwa kita ada semuanya karena Tuhan, bagi Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita pribadi. Kalau ini bisa kita lakukan, saya percaya Tuhan akan menempatkan kita, mengangkat kita sesuai dengan rencana-Nya. Biarlah kedaulatan Tuhan yang terus akan membawa kita kepada rencana-Nya. Karena kita itu selalu berangan-angan, berandai-andai, wah mau begini, mau begitu. Enggak salah, kita kan punya hikmat juga. Tapi izinkan kedaulatan Tuhan yang membawa kita kepada rencana-Nya. Supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya rasa pagi hari ini itulah firman Tuhan. Saya undang musician dan singer untuk bisa maju. Kita nyanyikan satu lagu lama. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu kaulah segalanya dalam hidup ini.
Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu ya Tuhan. Mengenal isi hati. Aku pun bersyukur. Kau lah utama belanja. Ku lagi saudara. Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu. Menyatakan padamu ya Tuhan. Menyatakan padamu. Oh, haleluya. Kaulah segalanya. Hidupku mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, musik mengalun dengan pelan. Saudara, ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, lihat dunia sekitar kita. Bandingkan dengan berapa puluh tahun yang lalu, beda saudara. Keadaan sudah berubah jauh sekali. Di mana kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita mulai saudara mencocokkan semua apa yang sudah dinubuatkan. Ingatlah bahwa kita sudah ada di ujung daripada akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bersyukurlah, berbahagialah kalau kita pagi ini masih diingatkan. Oleh sebab itu kita perlu melembutkan hati kita, merendahkan diri kita. Di bawah kedaulatan Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa dilawan oleh apapun juga. Dan kita izinkan, kita buka hati kita, supaya Roh Kudus melalui firman-Nya
masuk ke dalam hati kita, ke dalam relung-relung hati kita, dan menguasai hati kita untuk mematahkan setiap konsep-konsep yang bertentangan dengan firman Tuhan. Aku patahkan semua kekuatan-kekuatan yang bukan daripada firman, yang bukan berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah pagi hari ini kedaulatan firman Allah itu masuk, memenuhi setiap hati kita, membangkitkan kita, menyadarkan kita bahwa ada kuasa di atas segala kuasa yang sudah diberikan, yang sudah melayakkan, yang sudah memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah yang hidup itu. Saudara, you are not the ordinary people anymore, but the extraordinary people of God. Sadar atau tidak saudara, marilah kita sadari, we are the extraordinary people of God. Kita bukan orang-orang dunia saudara. Kita harus berbeda. Apa yang Tuhan sudah percayakan dan berikan, marilah kita maksimalkan. Setiap kita berbeda-beda, tetapi betapa indahnya pada waktu itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk supaya kita dipuji orang, dilihat orang, tidak. Tapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita masing-masing. Betapa dahsyatnya engkau sebetulnya saudara. Betapa luar biasanya kalau terjadi kebangkitan yang besar dari hidupmu masing-masing. Marilah hadapkanlah dirimu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, ini aku. Ampuni Tuhan selama ini kalau aku tidak sadar. Banyak hal-hal yang sudah aku buang dengan sia-sia. Tapi aku bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada aku. Sehingga aku masih ada waktu untuk bisa membenahi diri. Membenahi diri Tuhan. Dan melihat kepada rencanamu di dalam hidup ini Tuhan. Engkau sudah membawa kami ke negara ini dengan tujuan yang pasti dan jelas Tuhan. Supaya kami bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang ada di sekitar kami. Sikapataya rabakabasata. Sikaya ramakaseto rabakaya lamakasata rabakaya labala. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini untuk melihat setiap kedalaman hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap hati yang membuka pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan touch them. Touch them Lord, in the name of Jesus. Mari Tuhan, kami rindu Engkau. Melihat dunia dengan keadaannya yang semakin chaos, tapi kami boleh melihat kedaulatan Allah ada dalam kami. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, benar. Tuhan, Tuhan, mari Tuhan, kami perlu Engkau hari-hari ini supaya kami, jalan kami terarah, supaya terang-Mu terus ada di depan kami Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api yang menerangi Tuhan. Sehingga kami tidak salah langkah. Jesus, bebaskan saudara, bebaskan spiritmu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bebas, bebas untuk orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Kunasina, kuna, kunasi, kula, kuna. Yes, Lord, we love you, Jesus. We love you. We love you, Lord. Buatlah melodi, saudara.
Walau melodi pujilah dia, pujilah. Worship him, worship him. Oh, Hosin, Hosina. Oh, guna sini, guna. Yes, Lord, oh, Lord, oh, guna mashe, oh, Tuhan, Tuhan, oh. Masuk lebih dalam, saudara. Bila kurasini, buatlah dia duduk di atas pujian penyembahan kita. Pulang membawa kemenangan, pulang membawa sesuatu. Yes, Lord. How great you are, oh Jesus, hallelujah, oh hallelujah. Ku puji namamu, ku puji namamu. Kami sanjung tinggi engkau, Tuhan. Ku sanjung engkau, oh Tuhan. Angkat lagu ini sambil buka hatimu, saudara. Buka hatimu. Bukalah hatimu, saudara. Iyalah masyid. Namamu, Jesus. Ku puji. Dia ingin pulihkan setiap kita bagi hari ini. Namamu. Dia ingin pulihkan setiap kita pada pagi hari ini. Engkau, oh Tuhan. Oh, kami puji namamu. Ku puji namamu, ku puji, yes Lord, namamu, ku sanjung engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Namamu ku puji, namamu ku sanjung engkau, oh Tuhan, ku sanjung. Undang Pak Anwar untuk bisa berdoa. Ku sanjung engkau, oh Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Sungguh luar biasa engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau masih perkenankan kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan ucapan syukur kami ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Semuanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau limpahkan buat kami.
Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami dari firman-Mu ya Tuhan yang sungguh tajam ya Tuhan, dapat menusuk relung-relung hati kami, setiap kami. Kami diingatkan ya Tuhan supaya kami tidak membiarkan talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami tidak terpendam begitu saja sia-sia dalam kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami hidup hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing, mengubah hati dan kehidupan kami, supaya kami terutama kami boleh melaksanakan sebagai pelaksanaan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga terpancarlah kasih Kristus, boleh orang lain melihat bahwa kami adalah suratan Kristus yang orang lain boleh melihat ya Bapa. Di mana kami berjalan ada terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah begitu luar biasa menyampaikan isi hati-Mu bagi hari ini Tuhan. Semua kami diberkati, berkati Tuhan terus pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kalau saat ini hamba-Mu sudah dipercaya mengembalakan atau memimpin gereja-gereja Indonesia di Sydney ini Tuhan, itu suatu adalah kehormatan yang Kau berikan kepercayaan kepadanya, kepada beliau Tuhan. Biarlah dengan kepemimpinannya Tuhan, semakin banyak lagi Tuhan semangat itu boleh bertumbuh di gereja-gereja yang ada di Sydney ini, bahkan di luar Sydney, dimanapun juga Tuhan Kau percayakan hamba-Mu ini melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati. Sebentar kami akan memberikan, mengembalikan berkat yang sudah Kau limpahkan kepada kami pagi hari ini. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan memberikan dan juga mungkin yang belum dapat memberikan, Kau berkati juga Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih untuk persembahan saudara. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama kita seperti biasa kita mengadakan perjamuan kudus dan kita ibadah akan bersama-sama combine ya. Dan anak-anak muda yang akan melayani kita untuk minggu depan ya. Kita support terus anak-anak muda kita, generasi-generasi penerus, untuk bisa terus lebih hari lebih dipakai Tuhan, lebih luar biasa. Ya, saya rasa itu saja saudara pada pagi hari ini. Jadi siapkan hati kita, minggu depan kita sama-sama mengambil perjamuan Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit atau isolasi, supaya minggu depan kita bisa bersama-sama berkumpul kembali. Itu saja, dan kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dancing my soul. Great though I
great doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Dia, Allah Raja yang besar, yang perkasa. The Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, Engkau yang sudah berkorban bagi kami di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan, membenarkan dan menguduskan kami dan menjadikan kami ciptaan yang baru. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini bisa bersama-sama bersama saudara-bersaudara untuk bisa beribadah kepada-Mu, menjalankan apa yang menjadi keinginan hati-Mu, supaya kami datang untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang sudah menjadikan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan yang baik ini, Tuhan, kami juga ingat akan saudara kami. Ada banyak bangku-bangku yang kosong, yang tidak terisi karena saudara kami sedang berhalangan, yang sakit Tuhan, yang dalam isolasi. Marilah Tuhan juga lawati mereka, biarlah supaya mereka boleh get well soon Tuhan, supaya cepat sekali pulih mereka. Dan kami percaya bahwa apapun juga, sebagaimana firman-Mu katakan, tidak akan ada yang bisa membuat kami ham kalau bukan kehendak Tuhan. Dan semuanya kalau Tuhan izinkan, supaya juga kami belajar apa maksudnya, mengapa harus terjadi. Biarlah supaya setiap kami boleh melihat kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami selalu berharap, selalu bersandar, bergantung kepada Tuhan saja yang punya rencana yang baik kepada setiap kami masing-masing. Kami juga ingat saudara kami yang lemah. Kami melihat Tuhan banyak saudara kami yang lemah, umat-Mu yang lemah. Bukan cuma ada dalam tempat ini Tuhan, tapi juga di gereja-gereja yang lain Tuhan. Terjadi kelesuhan, kerohanian secara massal hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan, supaya terjadi kebangkitan yang besar. Supaya Tuhan kesadaran daripada-Mu boleh melanda setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan pakai setiap saudara-bersaudara untuk saling mengingatkan. Supaya rencana Tuhan tidak gagal karena kelesuan dan kemalasan dan kedagingan. Yang terus Tuhan akan menjadi peperangan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik dan terlalu baik. Dan biarlah Tuhan, kami percaya setiap apa yang kami lakukan untuk Engkau. Pagi ini kami datang dengan satu pengharapan untuk bisa bertemu muka dengan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu. Dan hamba berdoa supaya anak-anak-Mu yang datang membawa masalah, persoalan dan sebagainya, sebentar pulang dari tempat ini boleh membawa kemenangan, membawa ada jalan keluar yang dari Tuhan. Sebab Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Immanuel, God is with us. Oleh sebab itu kita angkat tangan kita, kasih-kasih Tuhan. Ingatlah betapa besar kasih Allah itu kepada kita semua. Sebagaimana Allah katakan, apabila engkau setia mengikut dan melaksanakan setiap perintah yang aku berikan kepadamu, ketahuilah kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, Tuhan katakan, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu,
dan aku akan memberkatimu sehingga engkau menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita pulang, kita tinggalkan ruangan ini. Bawalah bersamamu, diberkatilah engkau di dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah your financial, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu apa? Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan bawa pulang semuanya itu yang daripadamu Bapa. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita daripadamu Tuhan Yesus yang sudah engkau janjikan, seperti yang kau katakan, apa yang kutinggalkan dan kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Itu juga menjadi bagian daripada anak-anakmu semua. Dan juga Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai kami semua, mengajar kami, menuntun kami dan mempersatukan kami, melindungi kami mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang menyebut kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua.